Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para target-targetnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kultum tentang hukum puasa tapi tidak sholat. Apa hukum orang yang tidak sholat namun dia berpuasa? Dia menjalankan puasa bersama kaum muslimin, hanya saja dia tidak sholat dan sangat disayangkan ini masih terjadi di masyarakat kita. Apa hukumnya? Pertama-tama, para ulama, jika dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat bahwa orang ini kafir, dia keluar dari Islam karena kekafirannya, maka puasanya tidak akan diterima. Dan syarat berpuasa yaitu adalah menjadi seorang muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia meninggalkan sholat karena malas, namun di hatinya tetap mengimani kewajiban sholat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim, tidak dikafirkan, dan ada ulama juga dan jumlah mereka banyak yang mengatakan dia kafir, dia keluar dari Islam sehingga amalan puasanya tidak diterima, tidak sah. Amalan puasa dari seorang yang statusnya kafir ini atas dasar hal ini maka kepada saudara-saudara yang meninggalkan sholat namun mereka berpuasa Ramadan, Allah SWT memberikan nasihat. Itu pintu taubat Allah Subhanahu wa taala yang masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru illa jami'a." "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu Allahi 'ala rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka sampai batas melakukan dosa dan maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kecuali dosa kesyirikan tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.